Susinya, Bu. Ini pedas, ini mentai, ini keju. Boleh, 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 boleh. Pengen reseller gitu juga bisa juga ya? Bisa, bisa. Nah, nanti bisa hubungin ke? Bisa lewat IG. Ke IG aja ya, nama IG-nya Palu Gada Kitchen. Palu Gada, ini apa ini? Apa yang lu mau, gua ada. Itu Palu Gada. Apa yang lu mau, gua ada ya? Iya, bisa DM. Oh, nanti bisa DM? Iya, bisa DM. DM-nya ke mana ini? DM-nya ke IG, IG Palu Gada. Oh, IG Palu Gada. IG Palu Gada di TikTok juga udah ada. Oh, di TikTok sudah ada. Terus iya. Nanti, kalau by WA gitu? By WA nanti di-share sama admin kita, WA, nomor WA-nya. Nanti tertera bisa lewat WA, lewat IG juga bisa. Oh, gitu. Iya. Sinya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Dengan abang siapa ini? Nama saya Teo. Bang Teo. Bang Teo. Iya. Bang Teo jualan apa nih, Bang? Saya jualan sushi, terus strawberry cheesecake, ada mochi juga. Ini ada mochi juga ya? Ada mochi juga. Ada mochi, ini serba 2000 dan semua. Ada sushi juga ini? Sushi, iya. Ini jenisnya apa aja nih? Satu tempat ini ada 3 varian. Yang pertama ada sosis, fish roll, sama crab stick. Kita juga ada 3 saus. Ada 3 saus? Iya, saus ini mayo, saus apa ini? Ini mayo pedas, iya. Saus keju, sama saus mentai. Terus ini variannya ada 3 varian ya? Ada 3 varian. Ada sosis, ini sosis. Ini sosis. Ya, crab stick. Iya. Sama fish roll, fish roll. Ini fish roll. Dari 3 varian ada ini, 3 varian. Yang bestseller yang mana? Yang bestseller itu fish roll sama sosis. Fish roll sama sosis. Iya, fish roll. Ini dijual berapaan ini? Satu piece-nya 2000. Satu piece-nya 2000. Iya. Ini semua 2000 nih ya. Semua 2000. Ada strawberry cheesecake juga. Oh. Harganya 5000-an. Ini harganya 5000-an. Harganya 5000-an. Terus rasanya? Rasanya ada strawberry sama blueberry. Strawberry sama blueberry. Sama blueberry. Bang Teo, ini jualannya tiap hari ya, Pak? Tiap hari Minggu. Hari Minggu hari aja minggu, ya. Hari Minggu aja. Jam berapa, Mas? Jam berapa, Pak? Mulai jam 5:30 ya sampai sehabisnya aja. Dari 5:30 sampai sehabisnya. Tapi selain hari Minggu? Selain hari Minggu kita bisa via order online. Kita bisa online. Bisa online? Bisa online. Melalui apa itu? Melalui IG. Oh, IG-nya mungkin IG-nya bisa disebutin? Palu Gada, Palu Gada Kitchen. Palu? Palu Gada Kitchen. Palu Gada Kitchen? Iya. Terus kalau misalkan pesan by WA gitu bisa? Bisa, nanti lewat IG nanti kita sebar nomor WA-nya. Oh gitu ya, Mas? Iya, iya, iya. Campur aja. Aku juga campur aja. Campur aja ya? Bisa ini, oke, Bu. Ini, dirapin dulu. Ini nih, saus-sausin tuh. Sausnya apa aja? Saus keju, mentai, sama mayo pedas. Sumpitnya kasih, jangan lupa. Ini saus apa ini? Ini mentai. Oke, ini saus. Oke. Mentai. Iya. Ini rata-rata dalam satu hari ini bisa habis berapa piece ini? Bisa habis sampai 100 piece. 100 piece. 100 piece. Itu satu macam atau tiga macam? Satu macam. Satu macam. Kalau tiga macam ya bisa sampai 300 piece. Kalau tiga macam bisa sampai 300 piece ya. Tapi ini nambah terus ini ya? Nambah terus. Nambah terus. Wah, ini udah mau habis nih, dikit lagi nih. Ini bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri sama mama di rumah. Oh, bikin sendiri ya. Luar biasa ini. Tapi gimana, Bang? Ini jualan udah berapa lama ini? Jualan kita baru mulai dari sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu? Iya. Baru sebulan nih di sini? Baru sebulan yang lalu. Terus prospeknya gimana nih? Prospeknya alhamdulillah. Lancar gitu ya. Lancar. Terus ada, konsumen ada. Gimana? Konsumen? Bahkan ada yang sampai repeat order. Order ulang. Iya. Iya. Tapi dari konsumen yang biasa beli ke sini rata-rata balik lagi nggak ini? Rata-rata balik lagi. karena rasanya enak. Rasanya terus enak. Harganya juga murah meriah nih, 2000 ya. Ini nggak rugi nih.
Segini dijual 2000 nih, Bang. Enggak rugi. Oh, enggak rugi ya. Insyaallah enggak rugi. Masih ada untungnya ya. Masih ada untungnya. Seneng bisa lihat orang-orang. Betul. Ya. Luar biasa nih. Tapi ini memang ada 3 saus saja nih ya. Ada 3 saus saja. Karena berhubung baru sebulan, kita keluarin 3 saus dulu ya. Tapi nanti rencana ada penambahan lagi ya. Rencana ada penambahan saus lagi. Ada saus penambahan. Bahkan untuk isian sushinya insyaallah kita bakal nambah terus. Iya. Tapi sayang ya ini jualannya di tempat ini hari Minggu doang ya. Hari Minggu doang. Bisa via order lewat web. Bang, ini kalau selain hari Minggu, kalau kita kepengen menikmati sushi ya, yang dari Palu Gada sama Chef Cup nih, dari di mana nih, Bang? Bisa lewat IG. Ke IG aja ya, nama IG-nya Palu Gada Kitchen. Palu Gada. Palu Kitchen. Gada, ya. Artinya itu apa lu mau gua ada. Oh. Palu Gada ya. Kalau misalkan ini, Bang, pengen reseller gitu juga bisa juga ya? Bisa, insyaallah. Nanti bisa hubungin ke nomor WA saya. Nomor WA juga bisa. Oh, gitu ya. Iya. Otomatis nanti kalau reseller harga bisa WA aja ya. Harga bisa WA aja. Oke, gitu, Bang. Iya. Oke, Bang. Terima kasih nih informasi peluang usaha sama untuk sushi dan Just Cup ya. Iya. Yang ada di mana nih, Bang? Jalan Cikeas ya. Itu. Itu tol. Nanti kalau misalkan kepengen reseller atau kerjasama, bisa DM aja ya. Bisa DM aja. Nanti saya taruh di deskripsi. Iya. Oke, Bang. Terima kasih. Semoga sama-sama usahanya makin maju, amin, makin berkah. Amin. Dan punya cabang khususnya di Kota Depok. Ya, amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya. Jadi 5. Oh, sumpit. Ada. Maaf ya. Nah, sausnya? Saus keju. Hektar, Dik. Hektar.